Berikut kunci jawaban tema 7 kelas 6 sekolah dasar SD halaman 35 kurikulum tahun 2013. Pada materi pembahasan tema 7 kelas 6 SD halaman 35 siswa akan membahas tentang bentuk kerja sama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Sebelum mengerjakan latihan soal, siswa diminta mengulas kembali materi-materi yang pernah didapatkan sebelumnya mengenai bentuk kerja sama negara kita dengan negara-negara ASEAN dalam bidang politik. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. 1. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. 2. Dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. KTT 1 ASEAN di Bali 23-24 Februari tahun 1976. Keterangan, KTT 1 ASEAN di Bali merupakan KTT konferensi tingkat tinggi pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu hasil dari KTT pertama tersebut adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN. Jakarta menjadi pusat Sekretariat ASEAN. Indonesia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangan, ASEAN Interparliamentary Organization IPO merupakan badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen tahun-tahun 1974. Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia resmi mendirikan kerjasama antar parlemen tahun-tahun 1977. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN 19 Juli tahun 2011. Keterangan. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN adalah pertemuan para menteri luar negeri negara-negara yang menjadi anggota organisasi ASEAN yang dinamakan dengan Annual Ministerial Meeting. Pertemuan ini diadakan setahun sekali dan mengambil tempat di negara-negara ASEAN secara bergiliran. Peran Indonesia sebagai negara penyelenggara. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.